Ini dengan mama siapa? Mama Pauline. Nama siapa mama? Pauline Tukar. Pauline Tukar. Tadi dapat bingkisan jam berapa tadi? Baru. Baru dapat. Isinya apa itu mama? Belum lihat. Belum lihat. Coba lihat. Ah begitu sah, begitu sah. Jangan kata, jangan kata. Oh gitu. Mama mau omong apa untuk Pak Presiden? Omong sudah. Omong kuat, omong kuat. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden karena sudah memberkati saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden. Gitu. Haleluya. Ya, ya. Mama tunggu di sini dari jam berapa? Dari jam 2. Dari jam 2. Sampai sekarang belum pulang ya. Mau pengin lihat presiden. Oh, ya. Masih tunggu. Oh, gitu. Mama tinggal di mana? Kuburan Islam. Oh, kuburan Islam. Baik, baik. Ini juga. Banyak. Ini mama punya. Mama punya. Ah, Mas. Ini salah satu pedagang yang ada di Pasar Atambua sudah menerima bantuan dari Presiden Jokowi. Nama siapa, Mama? Yasinta Kolo, Bapak. Yasinta Kolo. Dari mana ini? Dari Batu Benau. Batu Benau. Mama jual di sini atau? Jual jalan, Bapak. Jual jalan. Hari bilang mau datang tunggu di sini, sudah datang, Bapak. Saya biasa tiap hari sih jalan. Di jalan. Jadi hari ini mau pingin ketemu dengan Presiden ini. Iya, Bapak. Tadi sudah dapat paket sembako, mau sampaikan apa untuk Presiden? Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Nah, para tribuner di mana saja berada, ini juga salah satu mama warga Kota Atambua yang mendapatkan bantuan dari Presiden, paket sembako. Ini lagi, dengan mama siapa ini? Mama. Nama siapa? Veronica Dorego. Dorego. Tinggalnya di mana ini, Mama? Doroto. Tadi tunggu paket ini dari jam berapa? Dari pagi. Dari pagi. Sampai sekarang belum pulang. Belum pulang. Kepingin lihat Presiden punya muka? Iya. Oh, gitu. Tadi sudah dapat sembako, mau bilang apa untuk Pak Presiden? Terima kasih. Terima kasih. Tidak minta untuk datang lagi. Nah, gitu ya. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes.